Oke. Sahabat tugas TV, inilah kondisi menuju dermaga eksekutif macet total. Ini bentuk ketidaksiapan operator pelabuhan ASDP. Karena diduga juga kendaraan-kendaraan pribadi ini akan bukan menuju ke dermaga eksekutif. Artinya ini mengganggu pengguna jalan lainnya. Ya, ini mungkin Pak maunya nyebrang, Pak? Enggak kan? Terganggu ya? Ya, artinya ini terganggu enggak? Kamu bukan menyebrang kan? Oh. Iya, ini mau menuju ke dermaga eksekutif ini kemacetannya. Udah berapa lama antre? Tadi saya. Dari tadi. Tuh. Oh. Dengan siapa, Pak? Nama siapa? Pak Varian. Pak Varian. Makasih, Pak. Iya, Pak. Ini semua diduga bukan mau menyeberang, tapi karena pihak operator pelabuhan Halim SDP, Terminal Eksekutif Dermaga 6, tidak mampu mengatasi hal ini. Ini menjadi persoalan baru. Apalagi nanti di musim arus mudik yang sebentar lagi akan datang, ini para pekerja akan mengalami keterlambatan. Pekerja di wilayah Suralaya. Padahal dari lepas daripada dermaga eksekutif lengang. Ada apa ini?